Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa lagi pada saat ini dan kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting, yaitu makna syahadah atau arti syahadah. Kita tahu bahwa syahadah makna umumnya adalah persaksian. Tetapi dalam konteks kajian Islam, syahadah kita kenal semua, yaitu ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sehingga di sini ada dua, ada disebut sebagai syahadatut tauhid, syahadah yang awal. Kemudian yang kedua adalah syahadat ar-rasul, asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kemudian bahwa kita semua memahami, kita semua sangat akrab dan begitu dekat dengan lisan kita ucapan syahadah ini. Karena kalau kita lihat di dalam keseharian kita, kita membaca syahadat baik diresapi ataupun tidak, direnungi atau tidak, paling tidak satu hari satu malam itu ada 9 kali. Dari mana 9 kali itu? Setiap sholat kita baca tahiyat 2 kali, zuhur, asar, maghrib, dan isya, kecuali subuh yang hanya 1 kali, masing-masing 2, jadi 8 dan 1. Itu minimal kalau kita tidak melaksanakan sholat sunnah. Kalau kita melaksanakan sholat sunnah, maka syahadah itu kita baca berulang-ulang, sehingga sudah sangat lekat di lisan kita. Itulah syahadah. Namun demikian, di balik kedekatan itu, kadang-kadang banyak di antara kita yang belum sepenuhnya menghayati, bahkan belum sepenuhnya memahami, mengerti apa makna syahadah yang kita ucapkan itu. Yang kita tahu bahwa itu adalah kalimat yang harus kita baca dalam sholat. Bahkan sebagian dari kita bahkan ada yang menjadikannya sebagai wirid rutin, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah atau la ilaha illallah. Jamaah semua yang dirahmati Allah, memang kadang-kadang sesuatu yang lekat, sesuatu yang sudah terbiasa, menjadi kehilangan makna, kehilangan nilai. Itulah kebiasaan manusia. Makanya kadang-kadang orang mengagumi sesuatu yang baru hanya karena dia baru, padahal mungkin hakikatnya tidak sebagus sesuatu yang lama yang sudah kita miliki. Hanya karena dia baru, lalu kita anggap sebagai sesuatu yang sangat berharga. Demikian juga dengan syahadah. Padahal kalau jamaah tahu, syahadah yaitu ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah adalah kunci. Kunci kita masuk ke dalam ajaran Islam, ke dalam dinul Islam. Kita paham semua bahwa kunci menjadi sesuatu yang sangat fundamental, sangat penting. Karena tanpa kunci, kita tidak bisa masuk ke sebuah pintu. Bayangkan sekarang, Anda misalnya memiliki rumah semewah apapun, tetapi tidak ada kuncinya. Anda mau dapat hadiah sebuah mobil mewah, tetapi tanpa kunci. Lalu buat apa mobil yang mewah itu? Paling-paling hanya menjadi hiasan rumah, tidak memiliki fungsi yang optimal sebagaimana tujuan diciptakan. Demikian juga dengan asyhadah ini, dengan syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita sudah mengenalnya, kita sudah akrab dengannya, dan kita tahu bahwa itu adalah
kunci kita masuk ke dalam Islam. Nah, di balik ini, di balik makna yang indah ini, di balik sesuatu yang indah ini, yang sering kita ucapkan, yang selalu kita ulang-ulang setiap saat, kita mengkaji makna yang tersirat di dalamnya, bukan saja yang tersurat, bahwa syahadah adalah sebuah kalimat yang tidak main-main. Jamaah yang dirahmati Allah, kadang kita sering menganggap sesuatu itu bernilai berharga semata-mata karena kita terkagum-kagum baru kita miliki. Kita tidak melihat substansinya, tidak melihat esensinya. Pokoknya bagus aja, pokoknya hebat aja, hanya karena dia baru. Sebaliknya, sesuatu yang sesungguhnya sangat berharga, sangat tinggi nilainya, hanya karena dia sudah sangat akrab dengan kehidupan kita, kita anggap biasa saja. Itulah yang terjadi dengan syahadah kita. Kadang-kadang syahadah yang sudah demikian rutin kita ucapkan, kita jadikan wirid bahkan setiap hari, itu menjadi sesuatu yang seolah-olah bukan apa-apa. Karena itu, agar kita tidak kehilangan makna syahadah, memang alangkah baiknya kalau kita mengkaji lebih dalam lagi apa makna dibalik kata-kata yang secara rutin sudah menjadi wirid kita sehari-hari. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam hidup ini kita mengenal apa yang disebut dengan hakikat atau kebenaran. Apa itu kebenaran? Banyak sekali jumlahnya, banyak sekali jenisnya. Tetapi kebenaran atau hakikat yang paling utama adalah makhluk Allah ini. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah, itulah hakikat. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda bil haqqi, wa yawma yaqulu kun fayakun. Dan dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan hak, dengan kebenaran, dengan sebenarnya. Bukan sesuatu yang fiktif, bukan sesuatu yang menipu, tapi ini hakikat yang sebenarnya. Nah, di dalam realitas kehidupan ini, kita mengenal hakikat makhluk Allah itu ada dua jenis. Yang satu adalah hakikat yang syahadah, yang kedua hakikat yang ghaib. Hakikat yang syahadah adalah segala sesuatu yang fenomenal, yang bisa dilihat dengan mata kepala kita, yang bisa kita dengar dengan telinga kita, yang bisa kita raba. Itulah hakikat syahadah, yang bisa disaksikan. Yang kedua ada hakikat al-ghaib, segala sesuatu yang ada tetapi tidak nampak, tidak fenomenal, tidak bisa disaksikan dengan mata kepala, tidak bisa juga ada kita raba dengan tangan kita. Manusia di dalam mensikapi atau menghadapi realitas hakikat ini ada dua macam. Ada orang-orang yang masa bodoh. Ini kita sering menyaksikan. Orang-orang yang hidup menggelundung begitu saja, mengikuti arah angin, kira-kira begitu. Kemana air, kemana angin berhembus, dia ikut saja. Kemana air mengalir, ikut saja. Seperti tidak punya prinsip dalam hidup. Nah, orang semacam ini, dia hanya mencari kenikmatan hidup, dan dia menganggap bahwa setelah hidup selesai, ya sudah, semua akan binasa. Sama dengan saya, semua juga akan binasa. Tapi di sana ada jenis manusia yang kedua, yang beda dengan yang pertama tadi, adalah orang-orang
yang menggunakan akal budinya, yang menggunakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya berupa akal fikiran, berupa hati, berupa perasaan untuk menghayati hakikat ini. Karena dia juga menyaksikan bahwa betapapun setiap hari ada kelahiran, tetapi setiap hari juga ada kematian. Orang yang sensitif akan bertanya, kemana setelah ada kematian ini? Nah, orang-orang ini adalah orang-orang yang mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, karena dia mau merenungkan sesuatu. Mudah-mudahan kita termasuk bagian dari mereka ini. Nah, orang-orang yang tidak peduli dengan realitas ini, tentu tugas kita untuk mendakwahi mereka. Akan hanya orang-orang yang sudah punya kepedulian, inilah saatnya kita mari bersama-sama mengkaji lebih dalam apa-apa yang barangkali membuat kita penasaran tentang hidup ini. Bahwa di sana ada banyak ilmu pengetahuan, di sana ada banyak jalan untuk mencapai pemahaman terhadap hakikat ini lebih dalam lagi. Dan inilah yang akan kita bahas, kenapa kita perlu mengucapkan syahadat, atau kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita supaya bersyahadat. Karena apa? Karena makhluk yang Allah ciptakan, segala makhluk yang Allah ciptakan ini, termasuk diri kita, ini adalah sebuah isyarat, adalah sebuah tanda yang Allah berikan agar menjadi bahan bagi kita, bahan renungan untuk kita bisa mencapai hakikat pemahaman yang sesungguhnya tentang hidup ini. Inilah yang insya Allah akan kita bahas lebih detail dalam episode yang kedua nanti. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.